Selamat datang ke saluran gelak tawa anda. Wow, kau pakai baju tak ada lengan, lagi semak tu, dek. Nyala, bang. Nyala, syuk. Macam mana adik boleh pakai baju tak ada lengan, dek? Allah, saya cuti bapak saya punya, bang. Bapak dia. Jangan bagi tahu bapak saya, nanti dia marah. Aduh. Adik umur berapa, dek? 18. 18 dah pandai pakai singlet macam tu. Steady, dek. Dari lahir macam ni. Dari lahir pakai singlet? Kita duduk Malaysia, kena faham. Kenapa kalau duduk Malaysia kena faham? Macam mana tak faham ah? Oh, panas dia, Pak Hang. Panas kan? Eh, tu baru duduk Malaysia, belum dalam neraka, dek. Pernah pergi ke? Tak pernah, tapi tahu dia panas. Oh, saya pun tahu kalau macam tu. Jadi Malaysia ni panas dia biasa-biasa je. Nanti saya try kan, balik hari. Try apa? Pergi dah neraka tu balik hari, kita try. Geram kawan kau ni, dek. Dia buat lawak pasal dengan aku. Buka baju. Biarlah, bini dia nak tengok. Oh. Dahsyatlah kawan kau ni, dik. Sorry bang, sorry. Kawan kau ni ada sakit ke? Ada sakit sikit, sakit mental. Janganlah beritahu, kan privacy. Kita bincang kopi. Dan bodohlah kau ni. Nama adik apa? Ya. Ya. Apa? Ira Syira. Duduk mana? Bangi. Duduk Bangi? Belajar ke kerja ke? Belajar. Belajar kau siapa? Kau management. Oh, adik kerja Syar ke? Tak agak dah. Aku dah cakap, jangan pakai Bangi. Tak, sebab abang dari tadi, invite abang nak tanya, adik ni macam kejam Syar dia apa tengok color. Bukan eh? Bukan. Okey lah kalau kerja Syar. Adik belajar? Kawan adik tu belajar tak? Ya. Bang, kita satu college bang. Masya Allah, tabarakallah. Hui. Lisan dengan attitude tak sama. Wah, lebih-lebih. Apa gurau lah adik kau ni. Adik yang garang-garang tu nama apa? Pina. Pina Butter? Yang abang hina ke? Tak, Pina Butter tu kan famous. Apa pula hina? Bukan abang kata kau cekodok. Cekodok pun sedap kak. Aduh, sedap. Kenapa? Adik belajar kos apa? Robot. Sport management. Sukan? Kalau kawan adik tu sukan bagian apa? Bang, saya futsal. Tolong eh. Engkau, adik main apa futsal? Yang tu futsal. Goalkeeper? Mana abang tahu abang stok eh. Teruk bukan. Abang tahu kau goalkeeper bukan sebab abang stok. Tadi abang nampak lengan. Yelah bang, saya pakai telinga panjang. Mak saya pun marah. Kan dah insap. Insap pun kau, dik. Apa tu? Saya pernah taubat eh. Alhamdulillah, dik. Selagi nyawa ni sempat. Kau main keeper, adik. Tak takut orang rembat ke? Tak. Kau berani eh? Dia lagi takut laki bang. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kau takut laki? Tak mahu seramnya. Kenapa seram laki? Kenapa seram pula? Kita bang, muka abang baik macam ni kita tahu perangai macam mana. Betul tak? Muka abang baik perangai abang macam mana kau tahu? saya tengoklah abang lah. Yelah, kau mana boleh judge orang lagi kau tak jumpa depan-depan, kenal depan-depan. Okey, bang, jom lepak. Okey, jom lepak. Nak tengok muka kau, dek? Dah bertukar, baju. Woi, bau elok, dek. Okey, bau boleh masuk live. Sini. Alhamdulillah. Dah insap dah. Kau orang mana, dek? Saya. Saya orang ni, KL. Orang KL. Nama apa tadi? Afrina. Afrina panggil Pina. Afrina panggil Pina. Yang ni yang kerja Syar? Yang kerja Syar nama apa? Tangan, Nak cakap angkat tangan. Sebab ada dua lah. Abang tak boleh nak kau ni. Tanyalah nak tanya apa. Abang duduk mana? Abang duduk Perak, dik. Ya ke? Yelah, kau pula lebih tahu pada aku duduk mana. Aku tahulah aku duduk mana. Kau pula ya ke? Cuba bukti. Yalah. Apa? Cuba bukti. Nak bukti macam mana, dik? Abang duduk Perak, dik. Kalau kau tanya abang jantan perempuan, adalah abang tunjuk bukti ni. Perak ni abang nak bukti. Seramlah kalau nak tunjuk abang tu jantan. Alah, abang jantan perempuan nak tunjuk bukti, tunjuk IC je lah. Kan dia ada tulis laki ke perempuan. Kau fikir apa? Saya tak fikir apa-apa, Masya Allah. Dah apa yang seramnya? Aduh.
Nak tanya bukti kita duduk Perak pula. Nak, takkan nak cari saya buat Perak pula malam-malam ni. Dekat IC pun ada kan? IC abang bukan Perak. Abang lahir kat lain. Lahir kat mana pula? Bertukar-tukar now. Abang lahir kat London. Weh, nampak dong. Ha. Membesar je kat Greek, lahir London. Abang dengan Shawn Michael sama-sama ya dulu. Shawn Michael tu, abang tak panggil Shawn Michael. Patut panggil apa? Bob. Abang panggil Potih ya. Dekat London orang panggil Potih ya, orang tak panggil Shawn Michael. Dalam TV je. Patut Potih ke ah? Abang panggil Potih. Kau janganlah panggil Potih, kau tak rapat dengan Shawn Michael tu. Yang rapat dengan dia aku. Nama abang, saya cakap ni dah acap ni, so panggil Potih. Ha, macam tu. Eh, abang kat sana nama bukan dah acap. Oh, tu? John Crestbrook. Eh, kau pandai nyanyi tak, adik? Ya Allah, dia pandai. Cakap, wih, jangan, wih. Guys, sampai-sampai tu tolong vote, guys, tolong vote. Ha, cuba nyanyi sikit. Wih, tak nak kita rasa. Tak cubalah. Nak. Tengok muka ni macam suara sedap. Tak reti. Lah, yang komen tu penuh Zikri. Ya Allah, macam aku lahir-lahir dengan Zikri pula. Cubalah. Apa boyfriend nama Zikri? Tak, ni lah yang komen. Komen. Kenal Zikri tak? Macam aku lahir dengan Zikri pula pun. Relax. Ya, adik, orang tanya je. Apa tak nak marah-marah adik? Orang tanya je. Tak, sebab tu lah live saya kena ban. Masya Allah. Patut bukan live adik je kena ban ni. Adik pun kena ban ni. Eh, Masya Allah. Aduh, abang resdung adik malam ni. Adik pernah kena resdung tak? Saya restung. Ha, dia restung ni kalau kena hidung rasa pedih-pedih gitu kan. Ha. Adik, kau nyanyi lagu ni boleh adik yang jauh terbawa lukisan hati. Aku pandai nyanyi, okey. Eh, tu lagu Wania Serita eh. Bukan. Wania Serita lain. Tu lagu siapa? Iman Tino eh. Bukan. Lagu Hakim. Ya. Hakim Majestic bungok. Iya ke? Kau kena sih. Hakim Majestic. Apa tajuk lagunya? Bunga? Ya ke? Mak, abang memang suka buat live kat luar rumah eh? Abang suka buat kat luar rumah. Panas eh? Bukan panas. Abang bukan jengkau, dek. Kira panas dia, tak? Apalah kat luar sebab tak bising. Oh, dalam rumah bising? Nanti orang marah. Orang nak tidur kan? Macam kau tak tidur. Baik. Oh, okay. Kalau kat luar rumah, abang tak ada jiran? Tak ada. Rumah abang mana ada jiran? Abang satu-satunya? Ha, taman abang ni memang ada sebiji je rumah. Semat doh. Semat. Macam mana dia buat? Taman abang ni sebiji je rumah. Kau bayangkan, taman ni ada nama tapi ada sebiji je rumah. Okey, apa nama tamannya? Tu ada tingkat-tingkat belakang tu. Itu kedai. Itu kan jalan raya. Itu kedai. Oh. Mana ada jiran lah? Mana ada? Abang ni tak hidup tak buat muafakat lah. Tak bukan bersih. Aku hidup tak bermanfaat dah, orang tak nak sewa, kau nak marah aku pula dah. Kalau ada orang sewa, aku berkawan je dengan orang tu. Dah orang tak nak sewa, kau nak salahkan aku dah, kenapa? Tak, janganlah Baran, saya cakap je. Dah kau cakap aku tak bermanfaat, macam aku tak nak berkawan, dah memang taman ni tak ada orang nak sewa. Mana aku tahu? Aku nak kawan dengan siapa, dah tak ada jiran. Kau ni tak bermanfaat. Ah, dah lag pula dah dia ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, comments, like, share dan hidupkan notifikasi untuk update terkini.